Oke, Geran, ketemu lagi. Kemarin kita bahas ini tentang, masih ingat kemarin tentang product notation. Ya. Nah, kemarin contohnya itu kalau ada contoh misalnya 2 kali A kali B kali A. Nah, ini kalau kita menggunakan perkalian silang, tanda perkalian silang ini kan cross, namanya cross sign tanda silang, tanda perkalian silang. Hasilnya adalah 2AB. 2AB ini artinya apa? 2 kali A kali B. Nah, ini juga D kali C kali 3 kali C, maka bisa kita nyatakan sebagai 3CD, artinya 3 kali C kali D. Gitu ya. Oke, nah sekarang kemarin ada istilah yang saya lupakan, yaitu tentang ini namanya indeks, bukan, maksudnya bukan dilupakan, tapi ada yang terlewat dalam pembahasan tentang indeks notation, ada mengenai expanded form gitu ya. Jadi kalau bentuk sederhana ada simple form, ada expanded form. Nah, jadi kalau sebuah hasil perkalian produk ditulis dalam bentuk yang lengkap, maka kita menyatakan sebagai bentuk expanded form, artinya bentuk yang diekspansi, artinya dijabarkan, diekspansi gitu ya. Misalnya, nah ini kan bentuk simpelnya A square B atau A to the power B times B. This in index form. Nama expanded form-nya itu adalah bentuk penguraiannya. Jadi bentuk penguraian dalam bahasa Inggris namanya expanded form. Oke, paham expanded form? Yes. Oke. Nah, sekarang kita kalau sudah paham, kita lanjutkan yang kemarin. Soal yang belum kita bahas, yang belum kita diskusikan itu adalah berikutnya ya. Di sini masih ada kemarin itu misalnya, kita udah sampai mana? Masih ingat nggak? Sampai nomor 4. Nomor 4 ya? Oke. Okay. Nah, sekarang kebetulan nih soal yang kita mau bahas sekarang adalah tentang expanded form-nya. Jadi, bentuk penguraiannya gitu ya. Barusan saja kita bahas tentang expanded form. Nah, sekarang contohnya adalah yang di nomor 5. Yang nomor 5 coba ini bentuk expanded form-nya gimana atau bentuk penguraiannya? Bisa kita buat sama dengan x x times x times x gitu ya. Oke. Okay. Paham ya. Nah, kalau yang ini 8x pangkat 3y a 8x cube y. Bisa? 8 times x times x times x times x times y. X. Y. Ya. Ini saya perkaliannya pakai titik soalnya x saya ini mirip mirip perkalian gitu ya. Paham nggak pakai titik sama aja? Ya. Nah, kalau ini gimana? Y y x y times y. Nah, titik ini artinya kali ya. Jadi y kali y kali y. Kalau ini sama dengan berarti 5 times y times p times x times q q times q q. Oke, okay. What about this? This is 3 b times x times x times x. What about this? C times c plus 4 times d times d times d times d times d. Okay. What about the last number d now? 4 times m times m times m. Okay. You understand that, right? Mm-hmm. Okay. What about h? Now h. 3 times v times v. Yes, 3 times v times v minus 5. 5 times w. W times w. W. Okay. Now, instead of writing the expanded form from the simple form, now we are to write the simple form from the expanded one. Okay. So we are given the expanded form. Now we are to write the simple form of it.
What about this? X times X. What is this? X, X square. X square. What about this? Number D. 5B B over B. 5B to the power of 3. 5B to the power 3. 3. B to the power 3. Or we can say 5B cube. How you can say? 5B cube. 5B cube. Or 5B to the power 3. This one. F to the power 2 plus F. This one is F to the power 2 plus F. Or we can say F square plus F. This one. 5A power 3 plus B to the power of 2. B to the power 2. Without of, right? Don't say of, just B to the power 2. This is if we write in Google, the formula of writing in Indonesian in English form of the power notation is B to the power. Okay. Yes. Yeah. Now B, number B. B to the power. This one equal to B to the power. One, how many P? P to the power 4. Be careful, we are to write 4 upside of P. Don't write like this. P to the power 4. This is not power. This is just maybe an index or something. It's different, right? Different. If you say 4V, it's not equal to, sometimes, it's not equal to P4. Sometimes it's equal if we say it's a multiplication using a dot here, it's equal. If we use dot as a multiplication symbol, we can say 4 times P equal to P times 4. But it's not equal to P to the power 4. Jadi, kalau 4P kan 4 kali P. Kalau P pangkat 4, ini pangkatnya di atas. Jadi harus yang ini di bawah. Nah, terus pangkatnya ini harus selalu lebih atas. Ya? Yeah. Do you understand? Yes. Okay. So, the power must be up. Upside of the base. Ini namanya basis base-nya. Okay. What about number E now? Three, can you say it? 3AB to the power of 2. Okay. What about this one? H, W to the power? W to the power. 3? 7. 3. Double. Plus? Be careful, this is addition. Okay. This one is addition. 7. So if you use brackets here, we are to operate the inside brackets first. W times W times W, it becomes W cube plus 7. Okay, understood? Mm-hmm. You understand? Yes. Okay. Now later on, continue. 4x. This one, please. Can you please say it? 4x. Huh? 4x. 4x times y y square. Okay. Square plus z times z square. Huh?
Z square. Z square. Okay, this is one is Z square. Okay. Yes, continue now. What about this one, number C? Say it quickly. For a to the power of 2. Okay. What about number F? F? F to the power of 2. Mm-hmm. F to the power 2. E to the power of 3. Times G power. G to the power? Of 3. 3 times? H. Times H. Understand? Yes. Okay. Let's see. I want to actually I forgot, but my my lecturer in my university, they always they say power is by 3 to the power 3, for example. But you say 3 to the power of yeah. Okay. 3 to the power of, you can say using of. Okay, good. 3 to the power, if I don't use of, for example. 3 to the power 2. Yeah, I still get. Yeah, it's just a matter of language. If you like to say 3 to the power using of, yeah, it's better. It's up to you. It's up to us. Yeah. Oh, yeah. Many people use of 2 to the power of something, 1 to the power of something. Okay. Say using of. Good. Yeah. Continue. Which one now? Do you understand what I mean yet just now? Yes, the power 1. Yeah, the power 1. What's my point just now? Can yang 1 to the power of 3, ama juga can 1 to the power 3. Okay. Ya, jadi bisa pakai off, bisa pakai enggak gitu ya. Kayaknya dengar di sekolah, teacher-nya bilang gitu, saya dengar di kampus, dosennya bilang gitu, tanpa off. Jadi kita ternyata bisa dua-duanya. Okay. Now, sekarang nomor yang mana? Nomor yang itu kan udah yang I now. Udah? Not yet. It was F just now. Yang itunya bawahnya bukan udah ada. Ini nih. Tadinya. Nah, ini belum dua. Yang I. E. E to the power of 3 minus e to the power of 3 minus 2 to e power 2. 2 e to the power 2. Okay, good. Now the last problem. In the same problem. 5a plus a to the power. 5a plus a to the power of 5a plus a square. Okay, we can say that. Okay, I think the part A is done. Now let's continue our discussion to the next part, which is in part B. We are discussing the keywords in algebra. We have some keywords in algebra. Before we look further into algebra, we need to define some keywords. Sebelum kita mulai melihat lebih jauh tentang aljabar, kita perlu mendefinisikan beberapa kata kunci. A numeral is a symbol used to represent a noun number. Jadi ini sebuah bilangan. Ada bilangan, ada angka, ada variabel gitu ya. Jadi ada numeral sama variabel. Numeral misalnya adalah ini angka-angka ini ya. Variabel adalah unknown quantity. Kuantitas yang tidak diketahui. Ya seperti kita bahas sebelumnya ya. Udah nggak asing kan variabel? Yes.
Okay. For example, we could represent the number of carrots in my garden is C. Misalnya jumlah carrots apa? Ini ya, wortel ya. Di kebun saya misalnya C. Terus the speed of a cyclist by S. Kecepatan seorang yang berkendaraan sepeda misalnya adalah S. Oke, berikutnya ada expression. Ada yang perlu kita kenal. Yang pertama setelah numeral, variable, kemudian kita mengenal istilah expression. Apa itu ekspresi? Expression in algebraic form consisting of numeral, variables, and operation signs such as plus, minus, multiplication, division, and square root, for example. Ya, misalnya di apa ekspresi ini adalah ekspresi pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pengambilan akar. Itu ekspresi disebut ekspresi. Jadi ekspresi ini nama lainnya adalah term, suku. Nanti kita bahas berikutnya ya. Nah, expression, jadi algebraic expression ini kan kita lagi bahas algebraic expression. Yang dimaksud dengan ekspresi adalah ekspresi ini mesti ada angka, variabel, sama operasinya. Misalnya ini nih, 2x plus 5, n minus t times 2x minus 1 are examples of expression. In this matter, algebraic expression, ekspresi aljabar. Kenapa? Karena 2x, di sini ada x variabelnya apa? Variabelnya x. X. Terus ada numerals-nya apa aja? 5 sama? 5 and 2. Terus ada operation-nya. Operation signs. Tanda-tanda operasinya. Apa di sini operation signs-nya? Tambah atau addition ya. Terus di sini ini disebut ekspresi 2x plus 5 ini dinamakan algebraic expression atau ekspresi aljabar. Kenapa? Karena dia mencakup tiga hal. Yang pertama ada variabel, kemudian ada angka, ada numeral, sama ada operation signs. Ada tiga. Ketiganya ada, maka ini dinyatakan sebagai algebraic expression. Itu definisinya ya. Definisinya. Oke. Selanjutnya, contoh lain berikutnya ada minus minus 3 times 2x minus 1. Ini ada angkanya apa aja? Numerals-nya apa aja di sini? Minus 3. Then? Minus 3, 2x. No. Numerals. Oh. 3, 2, 1. Okay, minus 3, 2, minus 1. You can say yeah. That. What about the variable? Variable x, only x. X. What about the operation symbols? Operation signs? Minus. Okay. Okay, you understood it or you understand this concept already? Yes. Now, instead of studying the expression, now we are going to learn about the equation or algebraic equation. What is an algebraic equation? If we have two expressions related by an equation symbol or equation sign. Jadi kalau kita punya dua ekspresi aljabar yang berbeda, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Seperti ini namanya apa? Equation symbols, tanda sama dengan. Nah, kalau ada ini kan aljabar ekspresi gitu ya. Expression algebraic expression misalnya nih ada dua ekspresi. Yang pertama 2x plus 5. Nah, terus di sini ada minus 3, 2x minus 1. Both of them are apa? Apa namanya? Algebraic? Expression. Nah, kalau kita pakai tanda sama dengan, ini jadinya apa? Namanya apa? Apa tadi yang itu yang di atas itu?
apa yang di atas yang mana? Oh, yang judulnya maksudnya. Judulnya ini apa? Algebraic equation. Oh ya, yeah, algebraic. Algebraic itu. Algebraic equation. Persamaan aljabar gitu ya. Ya, yeah, we can just say it's just a matter of term. Yang kemarin apa sih yang belajar itu? Yang kemarin? Hmm. Yang kemarin tuh writing and algebra. Yang itu, ya. Kan? Oh, yang kemarin yang bagian A. Yang bagian A ini writing and algebraic. Yang A itu kemarin judulnya saya lupa. Yang A itu kemarin tentang ini apa? Writing algebraic expression. Oh. Ya, expression. Baru kita jawab sekarang. Jadi yang barusan itu baru membahas yang A. Yang tadi expression. Oke, baru kita paham sekarang algebraic expression yang mana tadinya? Yang A. Nah, contohnya apa algebraic expression? Contohnya kayak yang variables. Ini di depan di layar ada? Algebraic equation. Enggak, habis expression. Itu. Kan ada ekspresi, ada equation. Ada ya. Ada expression, ada equation. Emangnya yang algebraic equation ini? Equation itu artinya persamaan. Jadi ada dua buah ekspresi yang dibuat sama. Maksudnya gitu. Ini harus hafalin itunya buat apa, Sir? Bukan dia nggak perlu dihafalin, cuman perlu dipahamin aja gitu. Jadi persamaan aljabar atau algebraic expression itu adalah bisa jadi menyamakan, membuat persamaan dari dua ekspresi aljabar yang berbeda atau antara satu ekspresi aljabar dengan satu buah konstanta angka gitu. Misalnya gini, ini kan 2x plus 5 ini dinyatakan sebagai apa namanya tadi? 2x algebraic expression. Bahasa Indonesia-nya apa? Algebraic expression dalam bahasa Indonesia apa? Ekspresi? Bukannya algebra ekspresi. Ekspresi aljabar. Ekspresi oh. pernyataan, ekspresi itu pernyataan. Bisa dinyatakan ekspresi. Kalau Geren mengekspresikan wajahnya, misalnya coba lihat sekarang, lihat wajahnya. Mana nggak kelihatan? Mana? Coba senyum. Oh, ini webcam-nya terlalu tinggi. Coba senyum, coba. Senyum. Nah, itu ekspresi bukan? Yes. Ekspresi kan bisa apa aja kalau wajah. Smile, sad. Bisa ekspresi kebahagiaan, bisa ekspresi kesedihan. Coba ekspresi kebahagiaan gimana? Coba. Ya senyum gitu ya. Ya maksudnya dalam matematika juga ada ekspresi namanya. Cuman ekspresi itu menunjukkan aja. Jadi algebraic expression itu ekspresi yang menunjukkan ya sebuah. Tapi terlalu banyak ya. Kalau yang kayak tulisan-tulisan itu. Kalau ingat ya nggak mungkin ingat itu terlalu nggak perlu diperhatiin juga sebenarnya, cuman ini tuh cuman buat definisi aja ya, misalnya gini ekspresi, nanti deh kita lihat di contoh soal ya biar paham ya, cuma satu contoh aja ini ekspresi aljabar itu atau algebraic expression itu terdiri dari misalnya ada 2x gitu. Terus ada lagi ekspresi kenapa dikatakan 2x tambah 1 gitu ya. Kenapa? Karena kenapa disebut ekspresi aljabar? Karena dia punya angka, variabel sama operasi penjumlahan di sini. Terus saya punya ekspresi lain misalnya x dikurangi 3
ini ekspresi kenapa aljabar disebut algebraic expression? Kenapa penting seperti ini? Karena kita mau membuat persamaan aljabar nantinya. Jadi nanti kita memecahkan, biasanya banyak banyak soal cerita, kisah kasus-kasus yang bisa dipecahkan dalam bentuk aljabar gitu. Makanya kita perlu paham cara menulisnya dulu. Penting banget. Oke. Nah, kalau kita buat sama dengan, kalau di sini kita buat sama dengan, ini jadi namanya apa? Namanya apa? Aljabar apa tadi? Algebraic equation. Equation. Atau gini aja, biar simple, biar mudah. Ada equation, ada expression. Gitu. Ada apa? Coba ulang. Equation sama expression. Nah, satu buah ini itu namanya apa? Ini ekspresi aljabar. Expression ya, expression. Ini juga expression, algebraic expression, sama. Kalau saya kedua mereka di antara keduanya saya kasih tanda sama dengan, artinya semuanya. Nah, semuanya ini itu namanya adalah equation. Equation artinya apa? Equation artinya persamaan. Persamaan, gitu. Misalnya 3 sama dengan 3, ini udah jelas persamaan. Tapi kalau dalam bentuk variabel misalnya n sama dengan 2, nah, kayak gitu ya. Ini juga persamaan. Cuman kalau persamaan yang dimaksud di sini bukan persamaan yang bisa dipecahkan, tapi bukan yang dimaksud persamaan di sini adalah persamaan yang harus kita pecahkan gitu. Yang dimaksud equation pada umumnya seperti itu. Yang dicari solusinya. Kalau ini n sama dengan ini persamaan yang sederhana, ini biasanya konstan aja diketahui. Yang kita maksud biasanya tuh yang seperti yang saya kasih kurung ini, yang saya kasih urung itu. Ya. Oke, kita lanjutkan aja dulu biar paham dari contohnya ya. Oke. Poinnya cuma dua. Yang pertama apa barusan? Expression. Yang kedua Expression sama equation. Oke, itu aja poinnya. Oke, berikutnya sekarang the term of an expression or equation are the terms of an expression or equation are the algebraic form separated by plus or minus signs, the signs being included. Yeah. Istilah ekspresi dan equation ini, istilah expression sama equation ini adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif dan negatif gitu ya. Tanda-tandanya termasuk. Contohnya, di sini ada suku 3x tambah 2y tambah 8. Nah, sekarang ada istilah baru, term. Jadi, yang tadi kan udah paham tentang expression sama equation ya. Oke? Okay? Yes. Sekarang ada suku, atau dalam bahasa Inggris, terms. Tahu suku? Ya, ada istilah term. Kayak tempat daerah-daerah. Nah, itu kalau bahasa tribes itu ya. Itu bahasa Inggrisnya tribes. Kalau ini terms. Bahasa Indonesia itu satu untuk semua. One for all. Kalau bahasa Inggris itu one for one. Nah, di sini suku. Yang dimaksud adalah terms. Yang dimaksud suku terms di sini misalnya ini. Ada ekspresi 3x. Ada algebraic expression 3x plus 2y plus 8. Ya. Nah, ini terdiri dari 3 buah suku. Suku yang pertama 3x. 3x plus 2y. Suku yang kedua 2y. Suku yang ketiga 8. Kalau dalam bahasa Inggris 3x is the first term. The first term. First term. 3x. 2y, the second term. Oh, kayak semester pertama, semester kedua, semester ketiga. Ya, suku gitu. Nah, ini tuh dalam satu ekspresi. Gitu ya. Berikutnya,
suku dari terms dari ini dari 2x minus 3y minus 5 is 2x minus 3y and minus 5. Minus 5. Paham? Paham sih. Jadi yang suku yang kedua dari algebraic expression ini suku-sukunya ada 2x, suku pertamanya ada 2x, suku keduanya minus 3y, suku ketiganya minus 5. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, ada tiga suku. Istilah lain dalam bahasa Inggris, term. Oke. Bukan suku tribes yang di sini dimaksud. Tribes kalau tribes. Oke. Nah, ada istilah like terms. Artinya apa? Unlike terms. Artinya ada like terms, ada unlike. Like terms artinya kayak terms. Kalau unlike terms bukan kayak terms. Bisa dinyatakan seperti itu. Kalau is this nih ada contoh. Ada contoh. Coba jelaskan apa yang dimaksud like terms sama unlike terms dari contoh berikut ini. Baca dulu contohnya coba. 3x and 7x are like terms. Coba lihat. Artinya 4x sama 7x itu kayak terms. Artinya. Nah, kalau 8 sama 7 itu like terms juga. Ya. Terus coba contoh berikutnya. 3xy square and minus 10xy square. 3xy square and minus 10xy square are like terms. Terus sekarang contoh coba lihat yang sama apanya di 3xy square sama minus 10xy square. Yang sama apanya? Yang beda apanya? Yang beda huruf depannya, yang belakangnya sama xy square. Yang beda angkanya. Ya. Yang sama? Yang satu. Ya. Xy square. Xy square-nya variabelnya sama. Terus berikutnya coba yang beda, yang unlike terms baca. Yang unlike terms. 7x and 7 are unlike terms. Terus? X and x 2 are unlike terms. X and xy are unlike terms. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, like sama unlike ini apa? Diterjemahkannya yang lebih tepat apa? Kemarin saya pernah nanya, satu kucing tambah tiga kambing bisa nggak? Enggak. Nah, itu like atau unlike? Unlike terms. Unlike terms. Kalau kucing sama another kucing, data. Kalau satu kucing tambah tiga like kucing, terms. Like terms. Bisa nggak satu kucing like tambah tiga kucing ditambahin? Satu kucing tambah tiga kucing bisa. Hasilnya? Empat. Empat apa? Empat kucing. Nah, jangan bilang empat aja, hati-hati. Salah kalau bilang 4 aja. Harusnya 4 kucing. Jadi like terms ini bukan bukan artinya mirip di sini tapi sejenis gitu ya. Kalau kita nerjemahin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kita menggunakan intuisi. Kadang kalau kita sebutin like itu artinya kan mirip ya. Atau apa barusan tadi garen terjemahinnya apa? Mirip suku ya? Ya. Mirip suku. Nah, berarti kita terjemahin aja suku-suku yang mirip atau suku-suku yang sejenis. Ya, bisa nggak? Paham nggak? Misalnya 3X sama 7X ini bisa kita nyatakan sebagai kedua suku, dua suku yang mirip atau sejenis. Yes. Miripnya apa? Karena cuma beda huruf. Nah, miripnya karena variabelnya sama-sama menggunakan huruf X. Ya, 3x sama 7x sama-sama menggunakan variabel. Halo. Ya, variabel. Sama-sama menggunakan x. Sama-sama menggunakan x. Kalau 7x sama 7 itu variabel suku yang tidak mirip. Karena yang satu ada x, satu enggak ada.
Nah, kesimpulannya ini tuh seperti kemarin saya buat pertanyaan kucing sama sama kambing bisa dijumlahkan? Enggak. Enggak. Karena apa? Karena mereka an karena beda orang. Karena mereka unlike. Barang. Tidak? Tidak mirip, tidak sama, tidak sejenis gitu. Nah, ini kenapa kita perlu memperhatikan perbedaan like sama unlike terms? Karena hanya like terms yang bisa dijumlahkan. Atau yang bisa dioperasikan gitu, yang bisa dijumlahkan lah atau dikurangi. Coba kita lihat contohnya ya. For example, nah, oh ada lagi sekarang constant term, suku constant. Constant term itu suku constant. Misalnya ini, constant term itu adalah yang tidak ada variabelnya. Yang tidak bisa webcam aja kelihatan nggak, sir? Kenapa? Webcam aja kelihatan. Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Sekarang kelihatan. Nah, berarti sekarang constant term itu adalah konstanta, konstan. Nilainya tidak berubah, alias biasanya bentuknya angka. Konstan itu bentuknya angka. Angka. Contohnya, the constant term in 5x plus 6 is 6. Jadi suku suku konstanta di persamaan di algebraic equation algebraic expression suku konstan dalam ekspresi aljabar 5x tambah 6 itu adalah angka berapa? 6. Konstan dalam ada 5x tambah 6 konstantanya apa? 6 itu kan dari itu 6. Oke. The next minus 7 plus 3x square. What is the constant? What is the constant term of minus 7 plus 3x square? Itu kan udah dites itu, sir. Minus 7. There is no constant. What about x square but plus x? What is the constant term? X bukan. Constant term, suku konstannya ada nggak? Tidak. X. Tidak ada. Konstan itu angka pokoknya. Tidak, tanpa variabel. Angka aja tanpa ada huruf aljabar, ada tanpa huruf alfabetnya. Coba dia coba coba lihat di sini Geren. Ini 5x tambah 6. 5x tambah 6. Yang angka 6 ini ada yang 5x, 5x ada hurufnya enggak? 5x ada variabelnya apa? Variabelnya apa? Variabelnya apa? X. Oke. Okay. Terus angka 6 ada variabelnya enggak? No. No. Berarti angka 6 ini disebut apa? Kon? Roti. Kon? Constant term. Constant term. Suku konstan. Artinya kalau konstan ini cuma angka aja. Cuma angka aja. Nah, di sini angka misalnya saya punya lagi nih, minus 8 ditambah 2x kuadrat. Nah, konstantanya berapa di sini? The constant, what is the constant? Minus 8 plus 2x squared. Es, halo? Ada suara saya? Ada? Halo, sir. Halo? Minus 8. Ada, minus 8. Minus 8. Oke. Okay. Nah, sekarang di sini nih, x squared plus x. X squared plus x. Di sini ada angka tidak? Angka saja tanpa ada huruf, tanpa ada variabel. Nggak bisa itu. Nggak ada. Berarti berarti konstantanya? No. No, alias nol. The constant is? No, apa lagi nggak, sir? Hmm? Kenapa? No constant, oke? Okay? No constant. Like it.
nggak ada konstantanya kalau di sini, atau bisa kita katakan konstantanya nol. Kalau Yes. tidak ada konstantanya, berarti konstantanya nol, alias zero constant. Terus ada koefisien. Koefisien itu apa? Di depan variabel. Misalnya nih, coba 2P tambah 4. 2P plus 4. Term gitu sama koefisien gitu yang lain, itu kita usefulnya di mana entah? Nah, ini untuk mengidentifikasi algebraic expression aja. Jadi ekspresi aljabar ini terdiri dari oh, apa tapi saja? kalau misalnya kayak buat kayak ngitung-ngitung gitu, not nggak terlalu kayak kepake gitu kan? Tapi ya perlu perlu belajar aja. Nanti coba dicontohnya kita akan lebih detail ya. Ya oke, okay. Satu lagi koefisien. Semangat, Jaren. Oke, okay. Nah sekarang 2p plus 4. Kalau koefisien itu adalah angka di depan variabel di depan huruf p. Ini ada angka berapa? Di sebelah kiri. Di sebelah kirinya. Dua. Dua. Nah, ini namanya apa? Namanya Coefficient of P. Coefficient of P. Coefficient of P. Jadi koefisien dari P. Misalnya nih, saya punya 5x. What is the coefficient of x here? Koefisien dari x berapa? 5. Ya, 5. 5 is coefficient of x. X. Okay. Ya, yeah, that's coefficient. Let's continue now. Itu namanya koefisien ya. Jadi koefisien itu angka paling kiri di sebelah variabel ya. Okay. Jadi koefisien angka sebelah kiri. Angka sebelah kiri tapi di samping variabel. Kalau cuma angka doang, kalau cuma angka itu namanya apa? Koefisien. Konstan. Konstan. Kalau misalnya tadi 5x tambah 3. Nah, ini angka 3 doang, ini namanya konstan. Konstan. Konstan itu artinya tetap. Constant term. Nah, 5x nih, 5x, 5 ini namanya apa? 5 di sini kalau dia bersebelahan sama variabel namanya adalah coefficient of x. Artinya 5 kali x gitu. Si x-nya ada berapa? Ada 5, 5 buah x, ada 5 buah x. Nah, angka 5 ini namanya adalah koefisien dari x. But at my school, aneh banget if lagi Latin kayak the soal like all it's very easy. But when test itu kayak the soal it's like very hard. Ya, artinya kita perlu latihan. Oke, coba berikutnya nih. Barusan udah ya. Sekarang kita soal, lebih ke soal. Activity di sini, activity one. Activity one. Nah. Kayaknya activity-nya kita nggak perlu ya, soalnya kita harus mengklik di sini icon sama print the activity sheet. Ini nggak bisa tuh diklik. Bisa nggak di situ? Enggak. Nggak bisa. Oke ya, lanjut aja ya. Ini artinya harus mengklik, habis diklik nanti keluar activity sheet, habis itu di print, terus nanti ditulis keywordnya apa, definisi apa, contohnya apa, terus di print dalam kertas, cut out of the box. Habis itu nanti di lem resultnya di buku latihan ini kayak semacam latihan gitu. Ini mah nggak bisa dikerjakan sekarang, nggak bisa diklik, soalnya klik nggak muncul di bukunya. Di situ muncul nggak kalau diklik? Ya aku juga nggak muncul. Nggak muncul. Oke, sudah, kita lanjutin aja ke exercise. Are the following statements true or false? Correct the statements which are false. Coba dijawab yang A. Yang A, yang the question A, is it true or false? Bentar, I'm perlu. Equation tadi apa ya? Equation itu persamaan.
Ada tanda sama dengan, ada tanda sama dengan. No. No. So it, true or false? Jawabannya bukan true or false. 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 Jadi x plus y over 2 is an equation is false. Ini pernyataan salah. Dibenarkan jadi gimana? Maksudnya? Iya, ini kan correct the statements which are false. Benarkanlah pernyataan yang salah dijadikan benar gitu. Harusnya pernyataannya gimana? X plus y over 2 is an X plus y. Ya, x tambah y bagi 2 ini persamaan bukan persamaan, tapi x tambah y bagi 2 ini adalah apa tadi? Kalau ada, coba lihat lagi di bukunya tadi, kalau ada angka, ada numerals, if there exist numerals, variables and operational symbols, then all of them are called an algebraic expression. Kalau ada lebih dari satu algebraic expression, ada dua misalnya terus pakai tanda sama dengan, maka itu namanya algebraic equation. Dibuang kata algebraicnya supaya nggak capek dibacain, sebutin, bilang aja sekarang equation atau step atau expression. Saya kira itu yang E-nya harus dibikin jadi equation. Ini bukan equation salah, karena kalau equation itu harus ada dua buah ekspresi dibuat tanda sama dengan gitu. Disamakan, ada ekspresi 1 sama dengan ekspresi 2. Ekspresi 1 sama dengan ekspresi 2. Oh, sudah mulai ngerti. Nah, itu baru namanya equation. Kalau ini apa? X plus y over 2 ini namanya apa? Gimana? Oh, x plus y over 2 namanya algebra. X apa tadi, expression itu apa? Ekspresi gitu ya, kayak kita ekspresi sedih, coba gimana ekspresi sedih? Itu ekspresi ketawa bahagia dong. Ya kayak gitulah ekspresi ya, jadi ekspresi dari aljabar juga punya ekspresinya gitu ya, punya sesuatu yang bisa dinyatakan gitu, menyatakan ini aljabar, pernyataan aljabar gitu. Oke. Jadi gimana ini kalau dibetulkan pernyataannya? X plus y over 2 is, kan tadi soalnya bilang correct the statement. X plus y over 2 is algebra. Is an, nggak perlu pakai algebra biar singkat jawabnya. Is an, apa tadi namanya? X. Expression. Oke, sekali lagi coba. Jadi yang A harusnya jawabannya gimana? Is an expression. Oke, okay. Is an expression. Jadi jawabannya harusnya x plus y over 2 is an expression. Expression. Yang B, coba baca jawaban B. Yang B. True or false? Term. Term itu kan ketiga itu kan. Term tadi suku. Istilahnya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Atau term 1, term 2, term 3. Nah, ini ada berapa suku? It has three. Okay, three terms. So, number B, true or false? True. Okay. I agree with you. Number C now. Number C, I think itu equation. Yes. Jadi, true or false? True. Okay, number C is true. Ini dua jawaban. Karena ada tanda sama dengan di situ. Ada satunya ada. Di sebelah kirinya apa itu? Sebelah kirinya itu algebra. Expression. Yang sebelah kanannya adalah? Expression. Numerals, ya. Angka. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai equation. Karena sebuah ekspresi aljabar sama dengan sebuah angka. Nah, ini bisa kita pecahkan nanti. Variable P-nya bisa kita cari nilai P-nya berapa. Bisa nggak coba cari P-nya? 3P plus 5 equal 1, equal to 1. What is the P? Mm-mm.
Saya Geran punya 3 buah kucing. 3 kucing. Ditambah 5 sama dengan 1. Berapa kucingnya? Nanti aja ya kita jawab di belakangan. Sekarang pelajarannya belum nyampe ke situ. Sekarang sedang mempelajari ekspresi sama expression sama equation sama terms. Oke, yang D. True or false? Yang B. Yang D. True. True. Oke, kenapa true? Karena kan itu coefficient of x in 3. Is 3. Ya, benar. Koefisien dari 3x. Which I already break down this. Koefisien. Kalau saya punya 3x plus 2, maka koefisien dari x, dari 3x ini adalah 3. Betul. Jadi angka di sebelah kirinya ya. Yes. Oke. Okay. Nah, sekarang berikutnya, yang F. The constant term in 3x. No. Nomor F. Hah? F. Itu belum. I, belum ya. sorry. Yang I dulu. Coba. The constant term in 3x plus 4y minus 2 is 2. Wrong. Hah? Constant true term. Or false? 1. Constant termnya apa? Constant termnya benar dong itu. True or false? True. Kenapa true? Karena 2 itu. Ya, jawabannya false. Kenapa false? Nggak tahu. Nah, dia lupa ada tanda minusnya di situ. Bukannya itu true ya? Nah, jadi constant term-nya harusnya minus 2. Jadi salah hitung. Jadi harusnya kalau kita nyatakan ini bisa 3x ditambah, sorry. Jadi harusnya ini tuh 3x, nah, habis itu ditambah 4y, ditambah, gitu kan, minus 2. Nah, ini nih konstantanya. Atau kalau sederhananya, ya lihatnya semuanya aja. Kalau ada tanda, kalau tanda positif, berarti ya positif. Kalau setelah ini ditambah sesuatu, maka nanti positif aja. Tapi kalau tandanya setelah ini langsung tanda negatif, langsung aja di sininya negatif. Jadi konstantanya negatif 2. Paham kah? Aha. Oke. Okay. Do you agree? Yeah. Not yet. Agree. Oke. Okay. Yeah, if you feel if it's not clear or it doesn't make sense. Udah lewat 5 menit. Hah? Kenapa? Lewat 5 menit, sir. Oh, lewat 5 menit. Mau ini dulu, mau break dulu? I think dulu, deh, sir. Break dulu. Oke, okay. Kita lihat berapa soal lagi yang belum ya. Tadi soal. Nah, baru satu soal lagi deh yang F coba. Kan satu F, satu lagi tuh. 3. 3 over Q equals 6. Is an expression. Equation. Equation. So it is true or false? False. Ya. Yeah. Benar ya? False ya. Yeah? Oke. Okay. So it is false. So it must be an equation. Wait, perasaan the Zoom haven't went off this, sir. Ya berarti sekarang lebih ya Zoom-nya ya. Berarti Zoom-nya bagus nih. Oke. Okay. Geran, mau lanjut nanti setelah break? Yes. Oke, okay. Break-nya jangan lama-lama ya. 30 menit kan. Kalau 30 menit berarti jam 3. Nanti saya sholat dulu berarti. Yes.